Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Lulusan Gaming. Pada video kali ini, Lulusan Gaming bermain game Pocket Incoming ya teman-teman, dan akan berbagi gift code terbaru di minggu ini tentunya. Sebelum kita masuk ke gift code-nya, Lulusan Gaming akan ajak teman-teman untuk membahas time limited event yang dimana di sini adalah purchase coupon pack, kupon lah ya, gampangnya pembelian kupon. Kita di sini mendapatkan diskon 70% dan juga 50% item tertentu. Dan di sini yang wajib untuk kita beli yang mana sih? Nah, kalau misalnya teman-teman ada banyak diamond, tentunya yang wajib dibeli adalah yang diskonnya paling gede, 70%. Nah, kalau ibu-ibu kan biasanya berburu diskon yang paling banyak ya teman-teman. Ada diskon 70% udah pasti itu banyak yang memburu diskon tersebut. Nah, yang penting adalah di sini. Common Universal Shard. Ini teman-teman pasti udah tahu ya. Ini gunanya untuk menaikkan bintang Pokemon ketika dia mencapai 50. Ini baru ada 14 Lulusan Gaming. Kalau kita beli 3 berarti dapat 9 shard. Kita beli aja 270, kita mendapatkan shard, ada diskon. Nah, sayangnya itu limitnya cuma 3, diskon 70%. Ini murah banget karena harga aslinya itu 300, satu shardnya 100, diskonnya 70% sendiri teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman banyak diamond atau yang mungkin memang top up, bisa beli yang Epic Potential dan juga Blue Sapphire, bisa diborong yang lainnya juga ya. Nah, itu kita sebelum ke gift code-nya, Lulusan Gaming juga bakal ajak teman-teman lagi untuk buka apa ya, gacha. Nah, kita akan gacha dulu sebelum kita ke gift code-nya. Gacha menggunakan tiket sih teman-teman. Diamond Card Draw. Nah, kalau teman-teman di sini mau cepat untuk mencapai 100, tiap hari teman-teman harus mengeluarkan 100 diamond, karena di sini kalau kita 100 diamond contohnya nih. 100 diamond itu lumayan bakal cepat tiap hari ngeluarin 100 diamond. Soalnya itu diskon teman-teman, diskonnya 50% sendiri ya. Diskon 50% yang harusnya harga normal itu 200 diamond. Itu diskonnya juga satu kali doang. Ketika udah kita ngeluarin 100 diamond, harganya akan kembali normal menjadi 200, dan itu setiap hari ada diskon. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen cepet 100, ya tiap hari harus ngeluarin 100 diamond. Nah, seperti itu kita langsung gacanya, semoga dapat Suicune ataupun di sini Raikou. Karena Lulusan Gaming itu belum dapat Raikou. Suicune Chin, Roiko, lalu semoga dapat yang bagus ya. Kita langsung aja bismillah. Semoga dapat 2S. Kalau 2S hoki sih, termasuk hoki banget. Nidoran dapat B. Oke, kita dapat Magnemite. Bagus juga ya untuk potensialnya ini SP attack. Apakah Magnemite ini SP attack? Docil nature-nya. Pidgeot, Kling, Doduo lagi, Nidoran, 1S lagi please, 1S lagi, aduh, nggak dapet ya. Ini nggak masalah, kita sudah 41, masih ada 2 tiket, kita tunggu aja nanti kalau udah 10 baru kita gacain. Ya, kita langsung ke gift code-nya teman-teman. Sebenarnya gift code-nya juga sudah dibagi oleh tim developer, yang dimana di sini ada Dr. Ox. Mana ya? Ada Dr. Ox. Nah, ini. Ya, Dr. Ox as gift. Dr. Ox gift. Kita langsung ke gift code-nya. Hurufnya kapital semua ya. Huruf gede semua, Dr. Ox gift. Nah, ini gift code-nya. Gift code-nya bisa buat beli shard 10 diamond card. Lumayan gift code-nya. Wow.
Lumayan banget, kita langsung gacha lagi tentunya. Biar cepat 100 pencapaian 100. Pencapaian 100 ini ya, gacha ya. Kita langsung gacha lagi, gas. Semoga dapat beruntung ya, tadi dapat magnemite, kita bisa naikkan bintangnya. Numel, ada Charizard please. Charizard lumayan kalau dapat Charizard karena lulusan gaming build Pokemon api ya. Treko teman-teman. Lemes dapat Treko. Jadi gratisan malah dapat Treko. Kira-kira teman-teman dapat apa ini? Silakan kalau misalnya teman-teman lebih hoki dari lulusan gaming, tulis di kolom komentar ya teman-teman, supaya kita saling berbagi garam. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.